Sekarang kita lagi ke La Brisa. Tadi di luar parkiran panas, nah di sini adem. Ini kita baru pertama kali ke La Brisa. Kita lihat yuk di sini ada apa aja. Kita abis ini soalnya mau pergi lagi, jadi nggak bisa lama-lama. Oh, ada ATM juga, sekalian kita mau ambil duit yuk. Sini, ke sini. Kita coba lihat-lihat ke belakang. Itu kayaknya ada restorannya ya, Dek ya. Ada baklava. Ih, cincin-cincinnya lucu banget, Dek. Lihat. Kayaknya kalau di sini harus seharian, deh. Ini namanya pop-up store. Aksesorisnya tuh keren-keren banget, kayak apa ya, keren ya. Ada immune booster. Ini sabun organik. Halo. Ini sabun ya? Iya. Semuanya alami, jadi tanpa bahan sintetis. Oh. Coba lihat lagi, Dek. Ha, lucu. Ini kalau kena air gimana? Kena? Dia tuh ini kak, bentar. Dia tuh gold plated, base nya tuh stainless steel. Jadi kalau bisa jangan kena air putih, jangan kena air pantai, air pergelangan karena kena kaporitnya kak. Ini kegedean gak sih tapi? Kalau aku holding sih jangan ya, kayak parfum lotion tuh kalau bisa dipakein itu dulu baru pakein gelangnya. Oke. Okay. Dia bukan buat daily use gitu kak. Occasions aja sih dia. Oke. Okay. Sorry ya kak. Ada diskon tambahan? Udah beli. Diskon, sorry banget. Kalau 50 normalnya dia 450. Kalau beli 2? Enggak, itu enggak sorry, 700 itu ya. Oh, can try on. You can try on maybe it. Oke. Wow. Lucu. Oh. Ini bukan ada kenapa-napa, kita ada garansinya dan lifetime kok kak. Garansinya apa? Garansinya kalau ini lepas nih. Oh. Tapi kalau perubahan warna kita enggak. Oke. Ini buat occasion aja ya. Pasang sih kak ya, bukan. Coba ya, cocok ya Dedek. Jadi cantik ya. Terus apalagi? Oh, I can try on. Kita akan rasain kan dia berat juga. Berat ya. Dan ini betul kayak choker.
Oh gitu. Gak coklat banget sih, paling kayak bawang dikit. Itu ada macam apa? What is this more? It's like we make it. It's just like exercise actually, but we make it like. Dek, kayaknya bagus nggak pakai ginian, Dek? Kurang ya? Akhirnya tadi kita beli gelang. Jadi dia gold-plated gitu, terus ternyata dia punya store juga di Gandaria City sama Senayan Park kalau nggak salah. Jadi kita kembaran ya, Dek. Lihat ramainya. Wow. Oke, kita ke sebelah sana yuk. Kita belum ke sana. Let's go. Dede Ayu. Oh, ATD coba lihat. Tara. Tara. Sama Kak Ibu. Sekarang Dede Ayu yang di depan, gantian. Oh iya, aku belum ya. New bracelet. Ini kemarin yang tempelan ada yang udah copot. Pokoknya mirip kita. Ya, temanya aku baby blue and baby pink. Oh, ini guasa ya buat tarik-tarik. Buat tarik-tarik gitu deh, buat muka. Ini buat itu? Iya, benar. Berapa ini? 150. Oh, banyak kristal-kristal. Ini kristal-kristal semua. Ini dari apa? Itu rose quartz namanya. Rose quartz. Ini kayaknya di kamar banyak ginian nih deh, bola-bola gitu. Ini cantik deh. Atau main. Ya, ini semua yang bantu-bantu dibeli nih lama-lama. Ini lucu banget. Ini hiasan lah. Hiasan. Lagi berdiriin gitu. Terus yang ini area ini buat di area mata daerah sini. Gini. Kebalik. Yes. Nah, gini. Terus ini bisa dipakai di pipi. Gini. Ini di dagu gimana? Ya, kayak gitu. Terus? Yang panjangnya di dalam. Yang panjang di dalam? Gitu. Oh, ditarik. Yeah. Ditarik. Terus ini bisa buat gini-gini gitu. Yang ininya bisa. Jadi yang ini buat ngilangin ini juga. Double kayak, chin. Ini buat mata, tadi gini ya? Ininya, Kak. Ininya, gini. Kebalik. Ya, gini. Aduh, gimana nih terus? Ya, jadi yang ini buat di mata dia. Kan melengkung ini. Pas lengkungannya. Oh, pas lengkungannya. Set, set. Buat jidat nggak ada? Buat jidat yang ini, Kak. Dia buat narik-narik itu yang kayak ngilang. Ke atas? Iya, buat ngilangin terus di leher. Jadi ini buat badan doang apa bisa buat? Buat wajah juga bisa, kan. Yang ininya buat area mata ya. Oh, ini mata. Terus ini? Buat narik-narik itu yang buat narik-narik. Ya. Kalau yang buat? Iya, benar. Kayak gitu. Terus yang ini buat badinya. Oh, buat badinya yang ini. Kaki apa gitu ya, bisa search. Ini berapa? Yang itu 200. Aku mau ini deh. Kalau ini buat apa? Yang itu point massage kayak refleksiologi gitu loh, Kak. Diapain? Di telapak kaki itu loh. Ditekan-tekan. Oh gitu. Kan ada refleksiologi yang bijak kayak titik pankreas di mana yang. Kalau kita nggak ngerti titik-titik. Biasanya sih orang pakai itu yang udah ngerti sih. Kayak di spa. Kalau yang ini Palo Santo. Apa tuh? Palo Santo dia dibakar kayak dupa. Dibakar. Tapi dia ngeluarin karbon dioksida nggak sih? Karbon dioksida. Beli ini gratis ini. Apalagi ya? Cincinnya tuh dari apa? Bahannya silver. Yang kuning itu di gold plated. Mau lihat deh. Coba lihat. Oh, jauh kali. Aku mau ini satu. Berarti ini ditaruh aja apa gimana? Sebenarnya dia dibakar, Kak. Jadi pas dibakar tuh Kakak bisa taruh. Taruhnya di? Di mana aja bisa, Kak. Okay. Gak usah diberdiriin juga dia. Gak harus berdiri.
Jadi bisa ditaruh. Oke, ini satu, yang tadi satu. Terus apa ya? Cincinnya ini lucu deh. Kalau ini kena itu bisa nggak? Kenapa? Kena sabun. Kena sabun nggak masalah, yang penting jangan air laut. Oh. Lanjut beli ini cincin Palo Santo, itu kayak kayu gaharu versi Perunya, karena dia dibakar tuh mengeluarkan aroma wangi. Mau lihat ke sana, Dek? Dede, where are you? Terus beli apa lagi tadi? Beli itu buat tarik-tarikan muka sama badan. Kayaknya kita harus beli makanan deh nih, yang bisa di take away buat makan di jalan. Banyak sekali makanannya. Mau dong. Yang satu pakai lontong, satu enggak. And for you guys. Yeah, yeah. Bumbunya bumbu ini ya, taichan ya? Iya. 80.000, Kak. Bumbu kacang enggak ada? Enggak ada. Cuman pedesnya enggak nyelekit kan ya? Mas, ini namanya dijual? Iya. Pakai apa tempatnya? Ini markisa asli atau apa? Markisa asli dari Jepang. Kita blender, kita campur sama gula. Kalau ini basil sama nanas. Ini lebih asam, ini lebih manis. Cobain yang ini. Jalan-jalan di Labrisania. Tadi hanya quick visit aja karena kita mau ke Bali Silent Retreat. Itu posisinya ada di Tabanan dan ini tuh udah masuk-masuk kayak pelosok gitu. Di sana kita nggak boleh bawa handphone, nggak boleh pakai, nggak ada colokan deh kalau nggak salah. Ini nggak bisa pakai hair dryer apapun gitu. Tapi di satu tempat aja. Coba ya kita lihat, kita rencananya mau stay di sana satu malam. Nggak tahu deh apakah aku bisa diperbolehkan untuk memperlihatkan kegiatannya apa saja, atau nanti aku ceritain aja ya.